lagi di Family 100 Indonesia, Bintang. Oke, ini yang paling seru nih. Karena ini adalah penentuan siapa yang akan bermain bersama saya untuk 300 juta rupiah. Langsung kita mulai, ini dia Triple Point. Tim perburuan, kapten belum menekan tombol bantuan, jadi masih bisa digunakan. Dan sekarang kita masuk ke penentuannya. Kapten, ayo maju. Oke, kapten, ini penentuannya ya. Kalau bisa sapu bersih, silakan memilih nomor yang ada di sana untuk membawa pulang hadiah tambahan. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah menyurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik. Apa yang mungkin terjadi jika memasuki pagar rumah dengan cara memanjat? Terjatuh. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Silakan kembali Mas Dani, silakan. Kita bermain. Iyalah. Memanjat, ya kemungkinannya ya jatuh. Kiva, ya. Apa yang mungkin terjadi jika memasuki pagar kosan dengan cara memanjat? Nyangkut. Wow. Nyangkut, ya. Heh, siapa tuh? Kiva, Bu. Maaf, Bu. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Nyangkut itu salah satu yang mungkin. Ini harus membayangkan ya. Kita nggak pernah bilang rumahnya seperti apa ya. Kosan, rumah sendiri. Ya. Atau apapun itu, terus juga kita nggak pernah masih tahu pagernya setinggi apa. Jadi ada banyak kemungkinan, kan? Nih, bagus nih jawabannya nih. Ayu Sita. Apa yang mungkin terjadi? Wow, luar biasa. Ganti, ayo! Usir Ali dari kampung ini! Yang lain biasanya pas neken tombol, ya jangan dong! Baru sekarang sepertinya support. Dia ada dua pilihan, Dot. Ayu, bahkan gue belum selesai pertanyaan. Lu udah neken tombol, ada dua pilihan bantuan. Switch your player or ask your team. Ganti, ayo! Sini galak-galak ya. Dok? Ask my team. Ah, nggak seru. Punya jawaban sendiri, tapi tahan ya. Gua mau tahu jawaban lu nanti. Michael. Siap. Lu hanya punya waktu 5 detik setelah saya membacakan pertanyaannya. Jadi pikirkan baik-baik. Bantu tim lu untuk masuk ke babak bonus. Dengarkan baik-baik. Apa yang mungkin terjadi jika memasuki pagar rumah dengan cara memanjat? Terlihat orang. Terlihat orang ke gap. Kelihatan orang alias ke gap. Masuk akal. Survei membuktikan. Senang banget ketawanya, senang banget. Sayangnya nggak ada di survei kami. Baru kali ini tim jawabannya salah, anggota timnya senang. Ayu tuh seperti pengen bilang, coba kalau jawaban gue. Ya, Yu, ya. Tapi tahan dulu. Gue pengen tahu jawaban lu, tapi nanti. Ernest, pikirkan baik-baik. Apa yang mungkin terjadi jika memasuki pagar rumah dengan cara memanjat? Diteriakin maling. Diteriakin maling. Survei membuktikan. Satu lagi sapu bersih, tapi ini ada desakan dari publik. Asik. Kita punya namanya hot survey. Wadaw. Apa tuh? Jadi kita akan menampilkan foto. Dan lu harus memberikan komentar satu kata aja udah. Tapi siap dengan apapun foto itu? Mencurigakan nih. Kayak foto malingnya tadi deh. Ini tentang lu. Hot survey. Oke? Satu kata doang. Siap? Satu kata, cantik. Masih banyak, ini seru-seruan doang. Satu kata berikutnya. Cantik.
Cantik juga. Udah cantik. Yang satu tadi cantik. Dulu cantik kok tadi. Cantik satu. Masih sering komunikasi ya? Masih sama keluarganya. Sama keluarganya. Sama kakaknya gitu ya. Iya, mamanya masih suka ngobrol. Mamanya masih sering ngobrol. Kalau Iqbal tuh ada di bumi manusia. Iya. Kenapa tuh? Masih udah jarang ngobrol. Emang enggak pernah ngobrol. Enggak pernah ketemu. Harusnya sih ketemu, ya kan? Kan promonya suka bareng gitu. Harusnya suka ketemu, cuman ya enggak pernah ketemu aja, enggak tahu kenapa. Oh, emang schedule-nya lagi enggak pas aja ya. Oke. Langsung aja, apa yang mungkin terjadi jika memasuki pagar rumah dengan cara memanjat? Terluka. Weh. Oh. Weh. Terluka. Bukannya support. Wehnya beda. Support dong, ini support. Hey, hey. Temen lu wehnya beda, ngeselin. Apa jawabannya? Terluka. Weh. Survei membuktikan. Manusia silakan diskusi untuk merebut poin, silakan. Ini bisa nih. Hifa, apa yang mungkin terjadi jika memasuki pagar rumah dengan cara memanjat? Nyampe. Wow. Survei membuktikan. Ada. Tiga kali salah. Saya sudah jelaskan dari tadi kondisinya memasuki pagar tuh bisa macam-macam rumahnya, rumah siapa atau rumah apa, Brian. Apa yang mungkin terjadi jika memasuki pagar rumah dengan cara memanjat? Kepleset. Mawar? Orang apa yang mungkin terjadi jika memasuki pagar rumah dengan cara memanjat? Digonggongin anjing. Jerome? Apa yang mungkin terjadi jika memasuki pagar rumah dengan cara memanjat? Ketahuan. Oke. Berdasarkan pengalaman. Ya, ketahuan. Kaget. Nah, itu pikiran lagi baik-baik. Perhatikan lagi jawaban lawan. Kalau kapten punya jawaban sendiri silahkan. Apa yang mungkin terjadi jika memasuki pagar rumah dengan cara memanjat? Digembok. Wow, amazing. Digembok. Kalau itu digembok. Kalau itu. Nah, saya pengen tahu ini udah dikunci jawabannya digembok. Dikunci ya? Yuk. Nggak mau, buka dulu. Nggak, jawaban lu buka apa? Buka dulu. Nggak udah mau. Dikunci, udah dikunci. Mau tahu dulu. Nggak akan berubah. Apa jawabannya? Dikunci, digembok. Dimarahin. Dimarahin. Ih, bisa. Pintar. Digembok. Udah juga pintar. Kalau menurut bahasa, digembok itu karena digembok, akhirnya manjat pagar. Ketika manjat pagar, apa yang mungkin terjadi? Oh. Itu berarti kan sebelumnya. Ketika manjat pagarnya, apa yang mungkin terjadi setelah manjat diganti. Pagar? Tidak bisa. Sudah kami kunci. Digembok untuk merebut poin. Survei membuktikan. Itu karena digembok, makanya dia itu maksudku. Kenapa tuh faktornya manjat pagar? Karena nggak mau ketahuan pulang malam. Karena mungkin abis party. Karena nggak mau bangunin orang rumah, karena nggak mau ganggu. Ya kan, kalau nggak, mau ketemu pacar misalkan. Ketemu orang tapi biar nggak ketahuan. Tapi pas manjat pagar, ada yang nangkep. Nomor 4. Wih, ayo nih jawabannya nih. Pak, lu gimana sih? Itu, ya. Pengalaman berbicara. Oke. Kita lihat poin akhir masing-masing tim. Tim Bumi Manusia. 272. Tim Perburuan. 298. Tim Perburuan. Berarti kalian lolos ke bonus round untuk 300 juta rupiah. Siapkan dua orang bermain bersama saya ya nanti. Karena kita ke tim Bumi Manusia.
sukses Mas Danu untuk filmnya. Jerome, selamat juga sukses untuk filmnya. Mawar, thank you. Brian, sukses juga untuk filmnya. Saya mau nanya nih, kenapa harus nonton Bumi Manusia? Silakan nih. Satu yang saya tangkap dari karya-karya Pak Pram adalah kenapa kita harus menggantungkan dan bersandar pada bahu orang lain kalau hanya ingin mengungkapkan pikiran dan perasaan sendiri. Jadi memang filmnya hal-halnya dalam gitu kan? Iya, lebih seperti itu sih. Jadi dia amat sangat mengesampingkan semua pendapat orang lain, pikiran orang lain. Gua mau mengeluarkan pikiran gua, apa yang gua rasakan terhadap sosial, kehidupan sosial, kehidupan sosial dan kebangsaan ya waktu itu ya. Jerome? Dari menonton film Bumi Manusia dan perguruan juga, kita bisa melihat itu bangsa kita untuk mencapai bangsa kita sekarang, dulu tuh harus melewati apa aja. Perjalanan yang kita lewati, kolonialisme, rasisme, klasisme, semua itu untuk kita bisa menjadi di saat ini, semua itu setara itu, kita melewati apa. Mawar? Di Bumi Manusia ini sendiri menceritakan tentang bagaimana Indonesia pada masa itu, bagaimana Indonesia menjadi budak di negaranya sendiri, bagaimana menyedihkannya bertahan hidup pada masa itu. Jadi ya sama kayak yang dibilang Kak Jerome sih, buat kita lebih bersyukur dengan apa yang kita dapetin hari ini karena gak gampang dapetin. Membangkitkan nasionalisme kita juga ya, Brian? Sama sih, untuk apresiasi dan bersyukur apa yang kita punya sekarang. Dan mudah-mudahan habis nonton film Bumi Manusia dan juga perguruan, kita juga jadi mencintai sastra-sastra. Makin membaca buku. Ya. Karena jarang sekarang ada suka membaca buku. Setuju. Untuk mengenai karya-karya kita. Terima kasih banyak. Bu Ayu juga terima kasih banyak sudah hadir di sini. Jadi, kapan harus nonton filmnya? Silakan bareng-bareng. Oke, jangan lupa saksikan film Bumi Manusia tanggal 15 Agustus 2019. Sukses Bumi Manusia. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Kalian mendapatkan 272 poin, berarti berhak membawa pulang Rp2.720.000 untuk traktir nonton Bumi Manusia. Ya. Terima kasih banyak. Saatnya lihat ke sana dan saatnya bilang bye. Thank you. Bye. Thank you. Perburuan. Ini kita penasaran kira-kira siapa yang akan main. Adipati, kaptennya, siapa yang akan bermain bersama saya untuk Rp300.000? Karena Ayu tadi di game terakhir bagus banget, Ayu aja deh. Apakah keputusan yang tepat? Masuk akal. Aku gak tersentuh sih dipilih. Iya. Gak tersentuh ya, karena tadi udah sakit hati. Padahal lu bisa milih dimarahi, itu bener ya. Iya. Tapi kita lihat nih. Mereka berdua akan mencoba keberuntungannya untuk membawa pulang Rp300.000. Kira-kira bisa atau enggak sesuai nih. Perburuan Rp300.000. Sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia. Bintang, bintang.